Outfit day 5. And no still packing. Fuck. Soalnya kita jadi kepain cepat. Oke, okay, sadly handycamnya cuma tinggal 30 menit, jadi buat hari ini agak short ya stop. Nah ini kita mau naik bus dulu untuk first stop. Hello. Jadi es ya, gumpalan-gumpalan air. Dan ini kita first stop di sini ya, dengan es ramen dan lainnya. Jadi kita nonton cara buatnya dulu ya. Tengah-tengah tol ini ada rest area dan itu tuh di atas bulu, which means danau garam Salt Lake. Oh, hello big boy. Gede banget kamu, ya ampun. Tuh size-nya. Tuh. Gede banget ini. Terus kamu ngapain joget-joget? Hah? Gede banget ini, Mek. Gosok tangan, gosok yang di sana cuci tangan. Ini yang garam scrub. Cuci tangan. Ini garam scrub. Nanti aduh jatuh. Dia cuci tangannya di sana. Oke, ini ada kafetaria dan di luar itu danau. Ini danau garam. Di restoran buat lunch itu deketnya kayak cuma 30 menit ya tadi dari Salt Lake. Makanya saya lihat makanya first lunch in 2022. Habis lunch di belakang udah ada bazar. Ini nih. Jadi tinggal aja satu beli 5 free. Oke. Kita akan mengunjungi makam atau presiden. Boleh lewat sini. Tinggi di Republik. Bisa beda lagi nih, ada yang gitu loh. Iya, lihat. Kita mau masuk museum. Kamu kemana juga? Hai, untuk masuk museumnya ngantri, jadi pasti nggak boleh pakai kamera. Sebentar lagi kita mati, bye. Nah, misi. Bye. Kita akan ke Bolu, di jalan makan waktu sekitar 2 jam. Cobain Doritos ini pakai opium. Kita coba. Enak. Itu Messi ya. Oh, kita ganti masker ya, karena tadi rame banget. Habis tadi diambil. Nah, habis. Iya, kan. Red stop kali ini lebih bagus ya, karena ada salju dan ada anjing. Thank you. Jadi kita beli roti dari sini buat bagi-bagi sama si Dogi. Ngantuk ya. Hangat ya. Dalam sini hangat ya. Hangat. Kelima intinya kita udah sampai hotel. Thank you. Nah ini dinner kita. Iya, kita kan itu 7.
Kita mau ambil ayamnya. Oke, room tour dulu ya. Jadi ini malam ke-6. Ini toiletnya. And my snow globe yang pecah. So sad. Nama hotelnya Hampton by Hilton. Jadi dia sempit. Ranjangnya besar. Cuma tempatnya agak sempit. Jadi kita harus menggeser ranjangnya sedikit. Pakai kos kaki baru. See you tomorrow. Bye. Oke, kita udah selesai dan kita waktunya mau check out ke check-out, mau sarapan dulu ya. Let's go. Day 7, am I the only one wearing this summer? Kalian udah pakai sepatu guys. Oke, baru mama sama papa absen. Oke, Daisy. Di toilet stop kali ini ada Starbucks-nya. Dan harga tumbler-nya sumpah murah banget. Jadi ini cuma 110 lira, berarti sekitar 30 ribu. Teman lainnya. Oke, okay, ini first stop of today. Oh, ini hujan. Kita beli ya sebentar lagi. Ya. Ya, ya ikut papa tuh situ. Iya. Makanan hangat. Karena hujan kita decide buat turun duluan aja karena nggak ada yang bisa dilihat juga kecuali kucing itu yang kedinginan. Oke, okay, let's go. Oke, okay, jadi kita cobain petata katanya. Satu sendok belum cukup nih. Bukan, mau diaduk bawahnya. Asam cabenya. Papa nak, jorong nak, panggil lah. Jorong. Dan kita mau ke Bosporus terus. Itu jembatannya. Jadi kita mau menyeberang dari Asia ke Eropa. Ya, jangan kasih ya, jangan. Pas-pasan banget nih. Kapalnya sampai. Gak saja, jangan. Kita naik ke atas ya langsung. Ini dalamnya. Kita sendiri aja. Ini langsung jalan ya kapalnya. Nanti Mek, kenapa mau cek-cek? Kita pegang ya tadi. Kita dulu Mek. Dingin. Ada lu kubur, ada scarf. Mama langsung duduk. Jurnia. Indomie dulu guys. Aduh duduk, duduk, duduk. Menara itu di depan stadion, menara jam, clock tower. Makan Indomie. In front of Dolmabahce Palace. Oke, okay, kita ngelewatin jembatan ya. Gerak awas kepala. Topi, tas, wifi. Salah cicir. Chloe, Chloe, Chloe. Jadi bayar. Dia mau nggak ketahuan? Oke, jaket baru turun dari kapal. Hello guys. 252. 500. Halo, kita sekarang mau pergi lah. Kasian banget. Ini yang benteng-benteng bekas peninggalan Roma. Nah, ini namanya warung Dede. Tinggal nasi. Ternyata gue. Lunch time. Enak.
Akhirnya saya selesai makan. Ini tempat makanannya. Iya. Minta anak atau iya. Minta pergi? Pagi-pagi, sepi jadi banget. Jadi tempatnya sudah berubah banget ya sekarang. Jadi kita pergi pagi, sepi, nggak ada orang. Cuman dan sekarang, tiduran. Ya. Anjing besar. Sekarang ada om-om. Ada selfie. Kuda, yang ada kudanya itu kan. Yang ada kuda. 3.500 tahun yang lalu, ini semacam berdoa untuk dewa, dewa Mister. Ya. Di bawah juga ada relief yang marmer itu di atasnya Bapak Ibu. Kemarin Abi di situ, enggak ada masjid. Ya. Kaiser siapin orang-orang. Nah, kita udah sampai di Blue Mosque. Bapak Ibu keramik-keramik. Unfortunately, ya. Biasanya ngantrinya panjang banget. Jadi kita masuk nggak sih? Masuk sih, bilang habis dari Hagia Sophia. Jadi kita coba langsung lanjut ke Hagia Sophia dan ternyata sangat ramai. Sedih namanya banget. Aku coba bu. Kita beli Nutella dulu ya. Tapi Cengping kita udah beliin. Terima kasih. Kamu beli Nutella kak Cek? Nutella, cream cheese sama cinnamon lagi. Wow. Yuk. Tahun depan bangsa Turki akan pilih presiden lagi. Kejadian di dalam tuh rame banget, jadi kita cuma sampai di depan. Kita udah sampai di top tapi iya ada. Ada ya? Ada. Yang foto rame-rame nunggu satu keluarga. Ayo. Mau jalan gak? Kamu tinggal di sini. Oh. Jadi kita di dalam Top Kapi. Ini ada 4 halaman. Oh ya, Top Kapi. Top Kapi. Mana Mama? Top Kapi. Kita nyebrang dari Eropa. Tiga. Ini lagi sunset. Almost. Sudah selesai. Kita duduk. Kita ganti masker sambil menunggu. Nih. Ini dinas. Jadi air tumpah. Selesai dinner. Sama dia pengen masuk.